Apa lu liatin gua? Heran? Enggak, Pak. Orang lain kalau makan kacang, isinya dimakan, kulitnya dibuang. Kok Bapak terbalik, Pak? Lucu banget, Pak. Kacang-kacang gua, mulut-mulut gua, repot amat lu. Keluarkan barang-barang yang ada di mobil ini. Atau ku tembak kepalamu yang kayak kacang itu sampai hancur. Jangan bikin gua marah. Cepat. Cepat. Eh, Pak. Nodong-nodong nyampe keluar mobil. Kalau rusak gimana? Ini kan mobil setoran. Pejajaran lu, supir. Di jalanan, penumpang tidak boleh bicara sama supir. Tapi kalau penumpang lebih todong, supir tidak boleh ikut campur. So. Aduh, ampun. Lagi lo. Enggak cukup, Pak. Nah, sekarang lo. Lo juga mau mampus. Cepat. Aduh, gua lagi gak sempat. Ambil sendiri nih. Sialan lo. Ntar gua ambil jantung lo. Lo baru rasa. Taruh tuh pistol di sini. Atau mau peluru segede-gede pisang Ambon ini gua tanam di perut lo yang gendut. Jangan, Om. Jangan. Mau coba? Enggak, Om. Enggak. Self-service, pakai sendiri. Ayo pakai. Satu lagi. Di kap mobil. Mengkenye kalau nodong lihat orang. Kalau udah begini siapa ngerasain? Di atas kan, Mas? Rasa-rasa lu. Berangkat kita, Bos. Nggak ada yang duduk di dalam, Bos. Potongan gendut kayak lo mesti belajar lari biar badan kurus. Pir, langsung kebut ke Kodak. Iya, Bos. Bos! 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 Tobat, Bos! Saya! Bos! Tobat, Bos! Saya gak akan jadi paling lagi, Bos! Saya mau bus bayang, Bos! Saya mau ngaji, Bos! Saya mau bus, Bos! Tobat! Wais, saya... Keluarkan semua isi perut mesin hitung ini. Atau lu punya isi perut yang gua bongkar nanti. Oh, banyak luki ini, Wulan. Ya, ini datang Wulan lepan aja ya. Ya.
Pajajaran. Gua lu suruh datang bulan depan. Emangnya gua tukang kredit? Cepat keluarin semua yang ada di situ. Kalau tidak jidat lu, gua bikin keriting pakai telur. Ampun pak, ampun. We punya jidat jangan bikin keriting. We punya anak banyak. Kalau nyinyi mau uang, saya kasih ya. Ayo cepat keluarkan. We kasih, we kasih. Apa jangan malah-malah ya. Tunggu dulu. Ait. Ciluk. Bah. Ah, letakkan pelan-pelan Bung punya pistol di atas meja kasir. Ah, kemudian angkat pelan-pelan tangan Bung ke atas. Kalau memang hidung Bung ini tidak ingin kemasukan peluru. Goblas kau nanti. Oke. Oi, Pak. Borgol dia punya tangan. Oi, kakak berani, Pak. Oi, takut. Cepat, Toke. Oh, iya, iya, Pak. Iya. Atau kuborgol sekalian tangan kau. Jangan, Pak, jangan. Hah? Ayah, kan orang ini yang yaha. Masa enggak yang diwogol? Ah, bapak suka bercanda sama saya. Bikin hati orang jadi gugup. Cepat, Toke. Hah? Cepat. Hah? Iya, iya, iya. Satu lagi. Ayo kampung lapar, tiga lagi. Ayo berangkat. Banyak duitnya. Ini bukan duit, ini ungkus kopi. Ngai walu-wali lah walung tinggi. Kalau ni kakak percaya, boleh cium lah. Bukan duit, bukan duit. Betul kan? Kampung lapar, tiga lagi, ayo berangkat. Kampung lapar, Om, berangkat. Ayo, kampung lapar, Om. Ayo, cepat, jangan, Om. Ayo, Om. Nih. Kampung lapar, berangkat, Om. Kampung lapar. Iya, iya, iya. Berangkat. Ayo, Bu, kampung lapar, dua lagi berangkat, Bu. Cepat, Bu. Manis juga sih, Bu. Kayak pasar malam. Kan, bisa aja sih, Bu. Emangnya kita Taman Ria? Awan, ya, cepat lagi, pulang, kali dulu. Hayya. Bentar, cek, belum penuh, cek. Dua lagi. Si gendut mau beranak. Bisa aja sih, Om. Sini. Tolong ini tuh. Ini lampu itu ayah kakak bisa. Mana walani? Ini kakak walani takut dah. Ayah, tidak kakak itu. Ini punya petol, dia punya petol. Kalau gimana? Mana bisa kakak walani? Ada problem semua berdua. Cepatlah lagi dua. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepatlah lagi dua. Ngayem, boy. Primen, dok. Dok, primen.
Bagaimana, Dok? Hancur, remuk, remuk. Kakinya sebelah kanan hancur dan tangannya hancur sama sekali. Pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi satu-satunya jalan harus diamputir, dipotong untuk mencegah penjalaran infeksi dan mencegah kematiannya. Itu berarti Dono harus hidup tanpa tangan dan kaki, Profesor? Ya, ya. Tanpa tangan dan kaki dan pendengaran yang tidak berfungsi lagi, dia harus dipensiunkan. Tidak mungkin. Dono belum saatnya dipensiunkan. Sebab tanpa Dono, bajingan-bajingan di kota ini akan merajalela. Padahal Dono yang paling tahu bagaimana caranya membekuk penjahat-penjahat itu. Tapi tanpa tangan dan kaki dan badan yang sudah tidak berfungsi lagi, apa dia mungkin bekerja seperti biasa? Tidak mungkin. Apa tak mungkin kita cari jalan lain? Maksud saya supaya dia tidak harus dipensiun. Memang itu sudah ada penyelidikan. Ya, penyelidikan. Tapi itu bukan di sini. Di mana? Di sana. Di mana? Di Amerika. Amerika. Oh. Amerika mana? Sorry. Dan itu sudah diselidiki. Diselidiki dan dikerjakan di Amerika dengan hasil yang memuaskan. Tapi mahal sekali. Katakan, Prof, saya tidak peduli berapa biayanya. Sebab berapapun ongkosnya, pasti akan lebih mahal lagi akibat daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bandit-bandit itu kalau Dono tidak ada di antara kita. Betul sekali.